jalur Kalimalang, tepatnya di persimpangan Pangkalan Jati, Duren Sawit, Jakarta Timur terus bertambah. Tak sedikit motor ditumpangi lebih dari 2 orang dan membawa banyak barang. Sebagian pemudik sengaja berangkat pagi hari untuk menghindari kemacetan. Jumlah pemudik motor diperkirakan akan terus meningkat pada malam hari. Sementara itu, saudara, semakin siang pemudik motor yang melintasi posko terpadu di Tanjung Pura, Kabupaten Karawang kian ramai. Jumlah pemudik motor meningkat 65% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kebanyakan pemudik motor berasal dari Jakarta dengan tujuan Jawa Tengah.